untuk meningkatkan kerjasama wartawan unit DPRD Sumut dan anggota Dewan DPRD Provinsi Sumut. Diadakan pertemuan di ruangan Aula Banggar DPRD Sumut lantai 2. Kegiatan tersebut bertujuan agar jalin silaturahmi antara wartawan unit DPRD Sumut dengan anggota Dewan DPRD Provinsi Sumut agar memperkuat kerjasama di bidang pemberitaan, menginformasikan kegiatan-kegiatan anggota Dewan dalam suatu acara kegiatan. Wartawan unit DPRD Sumut yang bertugas diantaranya berjumlah 65 orang, diantaranya ada media online, media cetak, dan media elektronik. Acara diawali pertanyaan-pertanyaan dari wartawan unit DPRD Sumut dan langsung dibalas oleh Muhammad Sofian, Kasubag Humas dan Protokol DPRD Sumut. Muhammad Sofian mengucapkan terima kasih kepada wartawan unit DPRD Sumut yang tergabung dari berbagai media online, cetak, dan elektronik. Dirinya mengucapkan selamat bergabung di gedung Dewan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Jadi terus terang tujuan kita ini bagaimana juga insan-insan pers yang ada di Sumatera Utara, khususnya di DPRD Provinsi Sumatera Utara ini, agar juga bisa meningkatkan kinerja. Jadi semua apa kegiatan daripada DPRD Provinsi Sumatera Utara ini sampai ke masyarakat. Jadi memang itulah tugas daripada rekan-rekan kerja kita ini, insan-insan pers, untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat Sumatera Utara. Jadi itulah tujuan kita. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Dari Belawan, Sumatera Utara, Persaron Sitorus melaporkan.